Ini nak kayak biar gini-gini. Allahu Akbar. Yang bareng-bareng udah dari tadi ibu yang jemput, ayo yang jemput. Ya ntar dikit lagi nih. Nih, enggak ini ngedang. Jangan sampai Pak Polisi yang jemput kemari. Pak Polisi. Ya cepetan apa ya ini? Duh, ini ya keluarga Tinting nih, ayah nih enggak bagus nih kayak gini, ayah enggak boleh kayak begitu ya. Ayo tahu. Ayah, ayo tahu nih. Ya Allah, nih anak lagi ikut-ikutan lagi ngotor-ngotorin motor ayah lagi juga. Dari dalam langsung dia ngikutin ibunya tuh. Ayah baru habis lapin nih motor, ayu dah si ayu mah dah pakai dikotor-kotorin lagi tuh, diinjak-injak lagi motor ayah. Ayah habis lapin. Ntar sedikit doang ini lapin ininya doang tuh. Ah, enak. Ya. Ya apa gimana mau selesai? Kesel banget Bu Ayu, Bu. Kesel banget sama ayah. Gak mau kan? Ini dia gak boleh nih. Mestinya kemarin jangan dibeliin motor, Bu. Beca mini mendingan. Lebih main lah beca mini. Ya bukan masih baru, bukan kita mau makan ini. Terus kita mau makan gimana ini? Gak bareng-bareng. Gak bisa begitu, Bu. Gimana sih Bu, ayah Bu, ya Allah Bu. Malumin aja. Karena yang terkecil. Apaan? Ibu gak mau urus. Kita apain? Pinter. Canım benim kızım hayatım hayatım anne anne. Alhamdulillah selesai juga, udah cakep banget tuh kan. Mengkilap begini kinclong. Sekarang orangnya dah yang harus kinclong. Tadi kan ini motornya kesayangannya si Black. Sekarang orangnya harus kinclong lagi. Mau mandi dulu ya. Akhirnya untung ibu nyeletuk, kata ibu. Kita kerjain aja ayah. Ide yang bugas ibu. Akhirnya aku sama ibu sepakat buat ngeprank ayah alias ngerjain dia. Bu, gimana kalau kita telepon orang dealer motor? Kita suruh tarik tuh motornya lagi, bohongin doang. Terus dia apa? Kita bilang, Pak, itu bukan motor dia. Motor dia masih seminggu lagi apa sebulan lagi datangnya. Jadi orang dealer sarang ngirim barang. Ya. Tahu sih tuh biar. Bebe Gim, hey. Bebe Gim, save Gilim. Please take my phone dong, Nak. Dear Nak. Cepet, Nak. Nak, cepet, Nak. Nak, cepet, Seng. Nak, menelpon, menelpon. Udah. Bebe, cepetan. Udah, yuk. Cepet. Ambil. Eh, salah nabrak. Thank you so much, Jenna. Siapa namanya ya? Standar. Halo. Halo, assalamualaikum. Iskandar. Lagi di mana? Iya, gue tahu di dealer. Enggak. Iskandar. Tolongin dong ini Iskandar. Apa namanya? Si ayah. Iya, lu pura-pura kesini. Ceritanya gue mau ngerjain dia, lu ambil motornya lagi. Ceritanya ntar lu bilang lu salah kirim mengambilan, salah ngirim barang. Harusnya itu bukan buat ayah, itu buat orang lain dulu. Punya ayah ntar keluarnya sebulan lagi atau seminggu lagi. Ya, gue mau ngeprank dia, mau ngerjain. Ya dulu kesini dulu cepetan ya. Iya, iya. Oke, tamam. Dadah, assalamualaikum. Mau? Iya. Kan, tape uli? Mau ada? Ya udah ambilin, tapi mau lagi. Enak banget kemarin, manis banget tapi. Yang manis tapenya, lu mah pahit, Bon. Manis, sama Bang Dadang. Siapa? Lu? Ini, gara-gara keras tamis. Iya. Emang gua kata apa? Lu ya. Lu, cantik banget lu. Ya? Gak kata orang-orang juga ya? Mm-hmm. Kelihatan badan lu juga masih bagus. Beku! Malah adem banget lagi nih, kayaknya mendung. Panas. Kira. Is Dahlia apa yang di luar?
Iskandar. Oh. Lu ngapain lu pakai? Nah, yang ditunggu-tunggu si Iskandar dari dealer motor datang nih. Saatnya kita menyusun rencana untuk ngeprank ayah. Oke, apa ini namanya lu? Daun saga. Iskandar sini udah gue bilang. Iskandar. Kan ayah kan dari kemarin kan? Dari tadi dia ngelap-ngelapin motornya mulu tuh. Sayang banget. Ntar kita pura-puranya, lu ambil lagi itu motor. Terus lu bilang sama ayah kalau ditanya, ini bukan motor ayah. Ya, ini motor orang. Motor ayah datangnya ntar seminggu lagi atau sebulan lagi. Dia kagak mainin motor mulu. Berarti nanti pas dia datang itu motor pertama. Iya, jangan di sini, Tang. Sini, duduk sini. Sini. Iyalah. Nih, biar lu duduk rumah orang kaya sini. Tadi di sini bukan? Ya. Tadi di sini kan? Tadi jalan sendiri. Kagak mungkin enggak dipakai kayaknya mani. Kagak, tadi kali dia ke sono ke depan beli pupuk kali. Pupuk kandang. Dia dipakai sama dia enggak mungkin enggak dia. Sini. Iskandar. Weh. Pas ayah datang. Pak RT. Pak RT sehat Pak RT. Iya. Pas ayah datang. Motor dia nih. Iya. Bawa lagi. Biar dia kagak mainin motor mulu Iskandar, lu ya, bilang. Pari. Ya pari mainin motor. Tadi gua ajak makan dia kagak mau makan. Motornya dilap-lap mulu. Aku lagi ngobrol sama teman, terus tiba-tiba ayah datang. Nah, aku kan kaget karena tadi aku pikir ayah yang bawa motor. Ternyata ayah tuh dari tadi mandi. Berarti dari tadi motor ayah kemana dong? Kan gua yang punya rumah. Minum, Is. Enggak, air putih. Jangan terlalu royal. Enggak, emang bunyinya begitu. Namanya kebangku orang kaya. Bunyinya beda-beda, entar krek, entar nret. Jadi ayah datang. Ayah datang. Set. Dia nanya kan sama lu. Lah, ini siapa? Ya, ini maafin ya, saya dari dealer. Jadi kita nunggu aja. Iya, nunggu dia aja sampai datang. Ya kalau dia enggak datang-datang ya udah berarti lu pulang. Ayah. Siapa ini? Mana motornya? Motor apa? Ada tuh. Saya dari dealer. Kemarin ngirim motor anak buah saya. Iya, oh itu. Saya mau tunjuk nih, Pak. Bapak motor yang kemarin kirim itu bukan motor Bapak. Lah gimana sih? Nah, iya, makanya saya mau minta maaf dulu pertama. Yang dikirim bukan motor Bapak. Saya anak buah saya salah kirim. Motor Bapak itu sekitar seminggu lagi. Nah, itu dia benar ya? Kata dia gitu. Saya udah lap-lap, saya udah bersihin. Gimana sih? Ah. Gak bisa. Nah, benar, standar. Bisa saya bawa nih. Jangan, motor ayah udah emang saya. Ya nggak bisa gitu dong, ayah. Gimana sih? Ini kan dari dealer, ya mesti ditarik dulu ya. Ayah kan belinya kan belakangan, kesian orangnya udah beli duluan. Jangan percaya dulu, nak. Ini mah bener kan ayu? Ini mah temen ayu. Kan ayu belinya sama dia kemarin waktu ngadong. Deh. Agak soalnya kan zaman sekarang kan ngeri kita ya main aku-aku baik. Mana karang? Motornya mana? Motor tadi ayah keluar. Tadi di sini tadi yang ayah lapin mana dia? Kamu canda. Waduh, mau ngerjain ayah? Motornya ayah malah hilang. Kira-kira kemana nih ya motor ayah? Sekarang motornya mana nih Pak? Bawa. Jangan-jangan dia kali yang bawa. Belum, dia baru datang. Enggak, ayah. Enggak, ayah jangan bercanda. Tadi kan ayah pergi keluar. Masya Allah, nak. Beneran lah, ayah. Tadi kan ayah mandi. Ayah habis lapin, ayah mandi dulu. Mana sih? Ya terus, kan, motornya mana ini? Utep, Kang. Ayah keluar habis mandi. Lihat motor udah enggak ada. Padahal itu motor tadi ayah habis lapin. Ayah tinggal mandi sebentar. Mungkin tuh yang jaga lengah. Pintu kebuka. Kagak ada motor ayah. Aduh, ya Allah, ayah sampai stres banget rasanya. Oke, disana. Sipa kali, Dek! Motor ayah, yang tadi kan ayah habis lapin disini. Lu gituin motor ayah ya? Tadi ada yang masuk nggak si Utep, si Aridin ditanya, nggak ada yang tahu. Ya ngapain sih dia, jangan jago. Enggak, Sipa kali ini, Sipa nih, Sipa biasanya nih. Badut, sini lu cepetan. Sipa! Bukan, tadi di situ, dia habis dilapin. Enggak, lu pasti lu gituin motor ayah. Kan lu tadi motor ayah ada di situ. Lu kan motor Vespa yang baru. Enggak, tadi ada orang masuk. Iya, suka ada juga. Nah,
situ. Ya kan tadi emang gue di situ ngelap. Ya kan tadi ayah bilang emang si Intan yang jaga.